Diusir dari rumah Atta Halilintar, Torik mengeluhkan sikap sang kakak. Orang kalau sudah punya istri, lupa sama orang yang dari dulu sama dia. Torik Halilintar langsung meninggalkan rumah pribadi kakaknya Atta Halilintar. Sesuai perjanjian, Torik hanya boleh ada di rumah Atta selama 8 hari. Sambil menggerutu, Torik mengeluhkan kakaknya berubah semenjak sudah menjadi suami Aurel Hermansyah. Emang gitu ya, orang tuh kalau sudah punya istri, dia tuh lupa sama orang yang dari dulu sama dia. Dia lupa sama adiknya sendiri, kata Torik Halilintar di YouTube. Dengan nada yang sedih, Torik bersiap meninggalkan rumah baru Atta dan Aurel. Torik bakal kembali ke rumah pribadinya. Aku disuruh keluar dari rumah ini, tandas Torik. Saat itu juga, Torik langsung mengeluarkan pakaian dan perlengkapan dia selama menginap di rumah Atta Halilintar. Selain pakaian, Torik juga langsung membuka semua selimut dan spray yang dia bawa. Dia juga meninggalkan perlengkapan pribadinya di rumah Atta Halilintar, apalagi soal spray dan selimut yang dia gunakan selama menginap. Torik tidak mau jika spraynya dipakai kakaknya dan Aurel untuk tidur. Ini tuh punya kita, nanti tiba-tiba ada bekas tidurnya Pak Sutri kan, agak geli-geli gitu, tandasnya.